Mbak Bang Musa nih. Ya, selamat malam Pak Irwan. Ya, ini yang saya mau tanyakan nih. Saya percaya kitab Injil itu diberikan Allah kepada Nabi Isa. Orang Kristen biasa dia bilang Yesus, begitu. Udah? Nah, pertanyaannya begini, Mbak. Saya itu percaya. Enggak, tunggu dulu. Pernyataanmu itu udah salah, Bang. Salahnya di mana? Kalau Abang bilang gini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kitab Injil kepada Nabi Isa. Oke, itu benar di iman saudara. Tetapi ketika saudara menyatakan Nabi Isa itu Yesus di dalam iman Kristen, ah itu yang salah saya bilang, Bang. Bahwa Nabi Isa bahwa Nabi Isa bukan Yesus, Bang. Oh, bukan. Nabi Isa ya, bukan Tuhan Yesus, bukan. Iya, iya. Ya, oke, begini. Oke, pertanyaan Abang apa? Saya itu percaya sama apa yang Mbak katakan. Percaya juga sama Mbak Bang J gini. Oh, berarti saya, Abang percaya apa yang sudah kami katakan? Saya percaya. Saya percaya karena di yang kita bilang tadi Mbak, ada dibilang Tritunggal. Ada enggak bilang itu Tritunggal tuh? Ada. Ada. Coba jelaskan tuh. Apa tuh Tritunggal itu? Ya, di dalam Alkitab memang tidak ada kata Tritunggal, tapi konsep Tritunggal ada, yaitu Bapa, Putra dan Roh Kudus, ya. Karena Allah Bapa, itu adalah Roh dan Firman, ya. Sejak dalam Alkitab Perjanjian Lama pun sudah ada di situ konsep Tritunggal, ya. Oke. Ya, tahu enggak, Mbak? Tahu enggak, Mbak, itu apa itu Allah Bapa, Allah Roh Kudus? Tahu enggak? Tahulah. Tahu enggak? Bagaimana Mbak tahu? Ya, karena Alkitab sudah menjelaskan, sudah menuliskan bahwa Bapa itu adalah sumber segala kehidupan. Firman itu adalah kemahakuasaannya yang menciptakan segala sesuatu. Mbak, Roh Kudus adalah yang menyertai kita, yang menginsafkan kita akan dosa, yang memberikan kita pengajaran dan lain-lain, yang memberikan kita penghiburan, kekuatan. Nah, itulah Bapa, Putra, Roh Kudus. Begini, Mbak, saya ini mau tambahkan nih. Semoga nih Mbak Joki sama Mbak Musa nih dengar ya. Kalau tambahkan apa? Kalau Roh Kudus itu, coba Mbak. Angkat tangannya, Mbak. Kan saya lihat di sini. Angkat tangannya coba. Sebelumnya itu siapa yang menggerakkan, Mbak? Yang menggerakkan tubuh, iya, jiwa dan roh aku kan? Ketika roh dan jiwaku nih, kan kamu ngomong angkat tanganmu. Kan rohku ya mendengar, jiwaku mendengar. Kemudian diperintah kepada tubuhku, aku mengangkat gitu. Karena itu kan satu. Tubuh, jiwa, rohku itu satu. Sama seperti kamu katakan tadi, siapa itu Bapa, Putra, Roh Kudus. Bapa, Putra, Roh Kudus bisa dibedakan tapi tak bisa dipisahkan. Itu satu. Ya, betul. Saya yakin kalau masalah begitu saya percaya itu. Terus? Apalagi? Terus? Mbak pakai batang tubuh kan sekarang, pakai batang tubuh sekarang. Batang tubuh. Iya, pakai batang tubuh kan? Batang tubuh. Makasih, nah, saudara. Ya. Mbak ini pakai batang tubuh. Terus batang tubuh batang tubuh itu mana lebih tinggi derajatnya, batang tubuh atau roh? Ya, roh, karena tubuh bisa mati, kalau roh tidak bisa mati. Makanya itulah kenapa dan Allah itu di mana? Makanya Allah ya, makanya Yesus itu di mana di situ? Iya, makanya Tuhan Yesus menyatakan, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri karena dia satu dengan Bapa. Kemudian Bapa lebih besar daripada aku. Karena apa? Bapa itu adalah roh, sedangkan Yesus mengambil tubuh manusia itu dalam wujud daging, ya. Jadi, kenapa Tuhan menyatakan seperti itu? Karena memang roh lebih besar daripada daging. Nah, betul. Sekarang Mbak nih pakai batang tubuh. Dengar Mbak, pakai batang tubuh. Kan pakai batang tubuh. Batang tubuh Mbak itu dari mana? Batang tubuh itu Mbak dari mana? Ya, tubuh saya batang saya tubuh Mbak dari mana? Nih gimana sih pertanyaan nih orang ini, batang tubuh. Iya, batang tubuh Mbak itu yang kelihatan tuh Mbak dari mana? Coba. Yang Bapak mau tanya apa, Pak? Heeh. Ya, coba pertanyaannya lebih kan spesifik. Dari
dari bapak kamu kan, dari mama kamu. Iya, pertanyaanmu ya, apa sekarang, Bang? Ya, pertanyaannya begini. Kalau dibilang Yesus itu adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan, di dalam Alkitab itu tidak pernah Yesus mengatakan, lalu, saya Pak, ini enggak adalah Tuhan dan sembahlah aku. Jangan disimpulkan, Pak, kalau Bapak belum baca, nanti malu loh, Pak. Iya. Ada enggak, Bang, Bang Jeki, itu Tuhan itu mengatakan, sembahlah aku karena aku Allah. Ya, itu kalau di dalam Alkitab itu perkataan iblis, Bang. Makanya ya, kan, kita tuh gini, kita itu punya kategori yang berbeda. Jadi abang itu tidak bisa mengukur ketuhanan iman Kristen, ya. Itu diukur dengan kacamata iman abang. Ya, itu enggak bisa begitu. Kalau ukuran kami, Tuhan menyatakan diri. Langsung diam, ya, abang, kalau saya ngomong begitu. Mbak, nih, Bang Jeki nih. Oke, Bang Jeki, saya mau tanya di Bang Jeki. Ya, sebentar ya, dulu. Tadi kan abang bilang bahwa pernah enggak Yesus mengatakan, aku Tuhan, sembahlah aku, kan begitu. Nah, itu menurut kami tuh udah argumen lama itu, Bang. Itu udah enggak dipakai sebenarnya. Cuman abang mungkin baru pertama kali diskusi, jadi abang masih pakai itu. Itu udah di toko cakar bongkar itu udah lama. Ya. Terus, jadi nih, ketuhanan dalam iman Kristen itu bukan sekedar pengakuan. Itu yang perlu diketahui. Apakah semua yang ngaku Tuhan adalah Tuhan? Apakah semua yang minta disembah adalah Tuhan? Nah, ini repot kita kalau kita mengatakan Tuhan itu harus mengaku bahwa dia Tuhan. Nah, maka di dalam Alkitab jelas sekali iblis itu minta disembah. Bahkan ada upah itu kalau kita menyembah iblis, itu kata iblis. Nah, ketika iblis minta disembah, apakah dia adalah Tuhan itu? Nah, itu dia, kita tidak mau terjebak pada penyembahan berhala. Kalau kemudian ketuhanan itu diukur dari ketika orang itu mengaku Tuhan atau tidak. Kalau nanti kemudian 2030 ada orang yang mengatakan bahwa aku adalah Tuhan, sembahlah aku, apakah abang akan menyembah dia? Oh, tentu ya, tidak. Okay, betul, Bang. Tentu tidak. Ya, betul, nah, jadi ukuran itu, aduh, betul, kalau ibarat rak buku itu ya, di rak buku lama itu. Itu ya, betul, Bang. Saya sepaham juga itu, Bang, kalau masalah itu, Bang. Terus yang saya mau tanya lagi nih, Bang bilang berhala. Berhala itu apa, Bang? Patung ya, Bang, kalau berhala itu? Kayak patung ya? Berhala itu di luar daripada Allah Israel itu berhala. Itu dikatakan dalam hal itu, Bang. Saya agak keliru juga nih, Bang. Kok Kristen itu nyembah patung salib tuh? Saya keliru tuh. Iya, itu abang yang keliru. Karena orang Kristen tidak ada yang pernah menyembah patung salib. Tidak ada yang pernah menyembah patung Yesus. Ya, tidak ada yang menyembah ke situ. Nah, seandainya begini, Bang. Saya kasih korelasi sederhana. Apakah abang dan teman-teman muslim seluruh dunia menyembah Ka'bah? Ya, betul-betul. Saya paham nih, Bang, sama Bang Jeki. Loh, betul. Belum aja abang jawab kok sudah sepaham. Abang menyembah Ka'bah enggak? Enggak. Ah, tidak kan? Tapi kenapa Bang tidak sujud menghadap ke sana? Saya itu begini. Saya begini, Bang, ya. Begini. Saya nih Islam, Bang. Bang tahu nih saya Islam nih. Cuma saya itu sholat pun saya itu biasa jarang sholatnya, Bang. Gini, Bang, ya. Karena saya itu punya pemikiran, Bang. Serius, Bang. Saya itu punya pemikiran. Yang di Ka'bah itu kan sama kayak patung apa. Tapi saya itu lebih ke jaweng, Bang, lebih ke batin, Bang. Iya ya, maksud saya enggak ke situ, Bang. Saya hanya mau bilang bahwa kan umat muslim hari ini menyembahnya itu atau arahnya itu kepada Ka'bah. Betul enggak, Bang? Betul. Nah, itu apakah bisa artinya dikatakan oh muslim penyembah Ka'bah? Tentu ya, semua akan protes. Tidak, itu sebagai arah. Betul. Kan begitu. Betul, Bang. Nah, betul, tetapi saya pribadi bahkan di gereja saya tidak ada patung, di kamar saya tidak ada patung atau salib. Tetapi itu pun ada dilakukan oleh teman-teman tertentu, itu sebagai arah juga. Tapi bedanya itu bisa ditaruh di mana saja, tidak harus kemudian sama ya, tidak. Ya, itu betul, jadi arah betul, saja, Bang, menjadi titik fokus. Ini saya bilang juga sedikit, Bang. Boleh, Bang, ya. Ini saya agama saya sendiri kan Islam, cuma kan beda, Bang, sama Islam yang lain, Bang. Serius, Bang. Saya itu kayak Bang saja, kayak Abang, kayak ada Allah Bapa, Allah Roh Kudus, Allah ya batang tubuh kakak Jeki sendiri kan.
kalau agama, kalau pendapat saya bang, yang saya pelajari bang ya, saya itu batang tubuh saya ya tukan Adam bang, batang tubuh saya Adam. Terus yang keluar masuk tuh, yang keluar masuk, kalau menghisap keluar, menghisap keluar, bang tahu kan? Kayak bernapas tuh? Iya. Ya ilmu saya itu bang. Kalau batang tubuh itu milik Adam. Tuh kan? Gitu ya. Batang tubuh milik Adam. Terus Muhammad itu sama kayak abang itu ke Yesus, sama bang. Begini saja bang, bang. Kalau abang bertanya tentang kita, bertanya terus aja, nggak usah membanding-bandingkan. Bang Irwan, halo. Itu udah salah bang, itu udah salah. Bang halo. Halo, Bang Irwan. Ya, maaf, tuh, maaf, Pak. Halo. Saya, Bang. Ini dengar enggak suaraku sih? Iya, dengar, Mbak. Iya, makanya dengar dulu, Bang. Ya, host dengar dulu. Jadi, gini, Bang Irwan, kalau Bang Irwan mau bertanya, bertanya aja, Bang. Jangan bawa ke sini pandangan Iban Abang. Di sini bukan untuk membandingkan dua agama, Bang. Ya. Bukan Mbak, begini Mbak. Ya, kalau Abang mau bertanya aja tentang Alkitab. Nah, saya rasa itu sampai situ dulu ya Bang ya, sampai bersaudara, Mbak. Yang bilang kita bukan bersaudara siapa? Kita memang bersaudara, tapi kan di sini room Kristen Bang, room untuk tanya jawab Alkitab, bukan membanding-bandingkan yang begini begitu Bang, ya. Tapi bedanya Kristen itu menganggap Tuhan itu Allah. Tuhan itu Allah. Gimana sih? Ya, Kristen itu menganggap Tuhan itu adalah Allah. Yesus itu adalah Allah. Di situ pendapatnya Kristen itu yang berbeda. Bukan menganggap, Bang. Kami tidak pernah menganggap Yesus itu Allah, tapi Yesus sendiri yang menyatakan dia adalah Allah, gitu ya. Terus, jadi bukan kami. Bukan Mbak. Terus sekarang kan Yesus itu tidak memerlukan kesaksian dari manusia, Bang. Mau manusia itu enggak mengakui dia Tuhan dan Allah, dia tetaplah Tuhan dan Allah yang Maha Kuasa, Bang. Enggak perlu pengakuan dari manusia, ya. Jadi jelas, saya kira udah cukup dulu sama Bang Irwan ya. Bergantian dulu sama yang lain saudaraku ya. Terima kasih saudaraku. Ya, terima kasih. Ya, soalnya di sini bukan membanding-bandingin, Bang. Kita bukan debat ya. Kita itu hanya menjawab mengenai Alkitab, Bang, bukan debat. Kalau debat ya mungkin bisa membandingkan antara ini dan itu.